Oke, ini ada sedikit problem ternyata. Problemnya adalah simple. Kenapa hasil yang ini lebih sedikit kopinya dibandingkan dengan menggunakan kopi yang dari mana? Dari Jepang. Ini kopi dari Indonesia. Bukan masalah kopinya ternyata. Setelah tadi kan agak macet ya. Ternyata kalau ini memang ini saya giling agak lebih kasar di sekitar 2. Kalau di gilingan itu saya minta pilingnya di 2 angka 2. Kalau ini saya gilingnya di angka 1,5. Jadi dia lebih halus nih. Lebih halus dari yang sebelahnya. Mungkin karena si tekanan wakako ini memang cuma 8 bar, jadi nggak bisa terlalu gimana-gimana banget si kopinya. Oke. Jadi kalau mau beli wakako, memang gilingannya kalian harus gilingan yang lebih agak kasar sedikit. Karena tekanannya dia nggak kuat untuk mendorong kopi yang lebih halus. Plus jangan terlalu padat banget, karena kalau padat banget dia akan mempengaruhi kualitas dan jumlah espresso yang dikeluarkan. Tapi memang si espressonya lebih halus kremanya. Mungkin saya harusnya nggak terlalu nekan lebih keras. Ini nekannya biasa aja. Atau bahkan setutup ini ya udah. Nggak usah dikasih tekanan-tekanan, atau mau saya coba ya pakai, atau nggak usah lah, memang kita udah tahu kan. Jadi setutup ini udah nggak usah ditekan, dibiarkan apa adanya. Jadi sebenarnya bukan karena kopinya, jadi memang jangan ditekan aja hasilnya, nggak apa-apa. Tapi juga percobaan, kita sama-sama mencoba idealnya. Oke. Lalu percobaan kedua adalah ini gilingannya sama dengan gilingan yang si 4 host blend. Saya akan coba menggunakan satu Arabica Gold dari Excelso ya. Cuci dulu sebentar ya. Percobaan ketiga. Saya nggak akan padatin juga ya. Jadi memang apa adanya aja. Apa adanya segini. Ya udah. Nggak usah terlalu ditekan. Udah. Tekan dikit boleh sih. Atau mau kalau mau sama tekannya dikit gitu ya. Nggak usah pakai nafsu. Tekan penuh perasaan. Tambah dikit. Nah. Diratain aja kali ya. Oke. Oke, langsung taruh di sini. Tadi kerekord nggak ya? Semoga aja kerekord. Tutup. Lalu kasih air. Oke, cukup. Tutup. Oke, kita bikin slow mo ya. Oke, sip.